Selamat datang kembali di Mr. Tosep TV. Kita akan menyajikan banyak buah berita hangat yang ada di Free Fire saat ini. Kita lanjut ke berita yang pertama. Untuk berita yang pertama, di sini ada kebakaran yang disebabkan oleh petasan. Penyebab kebakaran belum diketahui ya. Kan jadi petasannya. Ya pokoknya lihat saja ini penjelasannya. Oke, jadi di sini ada tim kebakaran. Oke, tim kebakaran, bagaimana pendapat Anda tentang kebakaran petasan ini ya? Ngomong. Terima kasih atas waktunya, Bung Ucok. Saya akan menjelaskan perkara-perkara di sini ya. Jadi untuk kebakaran di sini, penyebabnya adalah 100% adalah petasan yang dimainkan oleh anak kecil ya. Jadi anak kecil itu sengaja dia menembakkan petasan ke gudang ini supaya gudang ini meledak dan kebakaran dan nyapain saya ya. Ini orang, aduh, harus ditekein nih anak kecil ya. Capek saya, udah enak-enak ya tiduran, malah ada bel alarm buat matiin api. Kan jadi capek gitu ya, tapi gak apa-apa. Demi tugas negara yang terhormat, saya siap untuk melakukan ini ya. Jadi untuk saya himbau, kalian jangan main petasan di dalam rumah, di luar rumah, jangan. Oke, untuk berita yang kedua ini, ada seorang pembalap dari Mad Dog. Dia menjuarai dari perlombaan kampung di Mad Dog ya. Dia juara satu. Hello, kamu adalah Kimak ya, Bos Kimak. Bagaimana Anda bisa menjuarai lomba balap motor ini? Kalau gue sih ya gampang, gitu aja ya. Oke, untuk berita yang kedua di sini adalah ada seorang pemuda yang bunuh diri akibat putus cinta ya, diputusin pacarnya katanya. Kita lihat cuplikan video langsung ini ya, sungguh menegangkan. Oke, di sini adalah video amatir dari drone yang sedang mengapung di udara ya. Ini kamera bersembunyi. Ini ada seorang pemuda yang nggak punya otak, dia pengen bunuh diri ya. Aduh, kita lihat dia ngomong apa ya. Check this out. Anjir, gua udah gak kuat dengan kenyataan ini. Gua udah sayang-sayangnya mau ditinggalin, anjir. Mendingan gua gak guna hidup ini, mendingan gua mati aja. Aduh. Untuk terakhir kali, aku persembahkan bunga ini untukmu. Bye-bye rambut lepek. Bye-bye. Bye-bye kekasihku yang durjana. Seorang pemuda ini loncat. Pemuda ini mati. Kita akan saksikan di sini ya. Oke, di sini ada saksi mata yang sudah melihat kejadian tersebut. Apa pendapat Anda tentang kejadian tersebut? Apa bagaimana pemuda tersebut ya? Jadi untuk pemuda ini, dia jatuh dari atas ya. Dia nggak tahu lewat mana, saya juga bingung. Dia bisa naik ke atas gitu. Saya juga bingung ini. Pusing ya, daripada pusing mendingan kita apa ya, ngopi aja skoy. Ngopi gak? Kameramen ngopi gak? Hah? Aduh, daripada ngopi yaudah ya, gue jelasin aja. Jadi si pemuda itu loncat dari atas, gak tahu kenapa masalahnya, saya juga gak tahu ya. Tapi kada rumor yang beredar, ya dia putus cinta kayaknya ya. Untuk berita yang selanjutnya di sini adalah pesawat dengan kode DURJANA Durjana ya. Dia terbang dan lalu dia kehilangan kendali, langsung cus kena tebing. Oke, untuk penjelasannya di sini kita wawancarai dari pihak yang berwajib tersebut ya. Oke, jadi Pak, gimana Pak ini Pak? Jadi untuk masalah pesawat ini saya belum terungkap. Dikarenakan kami akan mengecek dulu apa box apa ya? Kameramen box apa? Kameramen.
gua lupa box apa ya, box iya black box ya. Kita akan mengecek dulu black box pesawat ini, baru kita akan review apa gitu, apa masalah dari pesawat ini, kenapa gitu sampai jatuh sampai begitu. Kita akan cek dulu dan nanti kita akan laporkan ke pemirsa ya. Jadi kalian tunggu saja laporan dari kami ya. Dan black boxnya rusak cukup, kenapa ya? Oke pemirsa, udah dulu dah, anjir gue gak bisa ngomong lah. Kemen. Oke, berita selanjutnya di sini ada tawuran antar sekolah ya. Jadi ada sekolah di Peak dan Madok itu bertarung di pabrik faktori. Kita lihat apa keseruannya tawuran tersebut ya. Oke, di sini reporter kita sudah melihatkan tawuran antar sekolah ya. Kita lanjut ke reporter. Oke, jadi di Faktori ini terjadi tawuran antara STM Peak dan STM Brasilia ya. Jadi mereka semua membawa alat ya sayangnya ya. Waduh, saya takut salah sasaran ini. Kita lihat sebelah sini. Ayo kameramen ikut, kameramen ikut ya. Nah, kita lihat sini tuh. Sudah banyak yang tumbang di sini, sudah banyak korban. Aduh. Salah sasaran woi, gue bukan anak STM woi. Hey man, ampun. Oke, untuk berita selanjutnya di sini ada rumah angker yang berada di Bermuda dan rumah ini sudah merenggut beberapa orang ya. Baru 2 orang sih. Kita lihat saja apa keseruannya paranormal. Oke, di sini sudah ada paranormal. Kita akan melakukan ekspedisi di rumah angker ini ya. Kita bersama Babang Tamfan di sini, paranormal kita. Nah, dia akan mereview apakah ada aura-aura negatif di rumah angker tersebut. Kita lanjut ke paranormal. Babang Tamfan, come on. Oke, jadi di sini kita sudah berada di kok batuk gue ya. Oke, jadi sini kita berada di rumah angker ya. Dan rumah ini emang angker sih menurut saya. Oh, apalagi di kamar ini kita ada aura-aura negatif di kasur ini juga sangat keras sekali seperti baja ya. Sepertinya itu ada ilmu sihir di rumah angker ini ya. Jadi saya sudah merasakan di kamar ini juga sama. Saya sudah merasakan aura-aura negatif sejak tadi saya pertama datang sini. Semakin saya masuk semakin negatif ya. Kita akan cari lagi negatif ya biar kita kalikan negatif kali negatif sama dengan positif ya. Oke, di sini ternyata di sini enggak apa-apa sih, di atas enggak ada apa-apa. Tapi sih yang saya paling rasakan itu sih ada di bawah ya. Di bawah itu aura negatifnya menggebu-gebu sampai bulu saya merinding seketika ya. Apalagi di kamar ini nih. Di kamar ini auranya sangat negatif sekali ya. Sampai saya bulu kuduk saya merinding dan saya pakai masker anjing, kenapa ini enggak tahu kenapa ya. Saya disuruh sama pembuat video ini, saya pakai topeng anjing ya. Aduh, sialan nih yang buat video ya. Kita ke kamar yang satu lagi. Di sini auranya lebih tinggi auranya ya, lebih sakit kesayanya ya. Jadi kamar ini di antara semua ruangan di rumah ini, kamar ini yang paling berat menurut saya dan banyak penunggunya. Coba kalian tidur aja di situ ya. Auto kalian udah auto nggak selamat ya, hanya orang-orang beruntung yang selamat di situ ya. Oke, mungkin sekian dari Babang Tamfan atau paranormal ahli ya, ahlinya ahli saya itu ya.
Jadi di sini juga dilengkapi dengan kuburan, aura mistis yang menjadi bertambah juga ya. Nah, mungkin di sini saja ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Kok lu AFK sih dari tadi? Nah, apa sih gua mulu yang ngomong, sialan. Pergi lu.